الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الذي قال إن الله مع الصابرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah diberkati, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu patut selalu bersyukur dan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak ada yang patut dipuja dan dipuji kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita harus selalu terkoneksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mempersembahkan sholawat dan salam kepadanya, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat, agar kita tetap bisa online terkoneksi, to be connected to dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang tidak tersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan offline, maka dia disconnected, terputus. Kemudian kita tentu harus berterima kasih hari ini oleh karena kita bisa juga hadir di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat yang didahului dengan khutbah, dua khutbah, dan nanti akan kita susul dengan dua rakaat sholat Jumat. Dan ini merupakan ubudiyah mingguan yang merupakan penghapus dari segala tindak laku yang kurang senonoh, yang kurang bagus, yang nilainya adalah dosa, kezaliman. Mudah-mudahan pada hari ini, saat ini, kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa. Sehingga kita menjadi manusia suci setiap minggu, dan tentu juga setiap sholat lima waktu pun kita berusaha selalu untuk bisa membersihkan diri, agar kita selalu siap juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi suci bersih. Hadirin, pada kali ini saya akan menyampaikan khutbah tentang sabar yang produktif, yang aktif. Tadi ayat yang saya sampaikan dalam surah Al-Baqarah 177 di penghujung ayatnya dikatakan wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Sabar merupakan rukun takwa yang sifatnya horizontal. Selain sabar, tentunya kita harus selalu bisa berbagi yang sifatnya horizontal. Yang kedua, kita juga harus bisa menepati janji apabila kita berjanji. Yang ketiga, kita juga tentu harus bisa memaafkan. Kemudian berikutnya, kita juga bisa mengontrol emosi kemarahan. Nah, setelah itu, kita juga harus selalu tidak mengulangi perbuatan yang kita sudah tahu itu salah. Ya. Kita komit tidak mengulanginya. Kemudian kita harus selalu berihsan
kepada manusia dan lingkungan kita. Dan yang terakhir inilah yang merupakan khutbah kita, yaitu tentang kesabaran. Namun kesabaran dalam Islam itu sangat aktif dan bahkan diharapkan bisa produktif. Bukan hanya nrimo menjadi pak turut, ibu turut. Bukan hanya fatalis, bukan hanya vakum. Tapi seorang muslim yang sabar, hendaknya dia bisa selalu aktif dan produktif. Kita sudah menyaksikan betapa banyak peristiwa-peristiwa alam, bencana alam, juga penyakit. Bahkan ada yang menjadi endemi, bahkan menjadi pandemi. Yang luar biasa dahsyatnya itu. Dan ini semuanya memang menentukan atau menuntut kita untuk bisa menjadi orang-orang yang sabar, yang aktif, produktif. Dalam ayat tadi ada tiga hal yang pokok yang merupakan kunci sabar yang aktif, produktif itu. Yang pertama, apabila menghadapi sebuah yang disebut dengan al-ba'sa'i, yaitu kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, dan juga berkaitan dengan bencana alam. Artinya apa? Kita harus menyelesaikan persoalan ini secara aktif. Kita tentunya jangan mau hidup dalam kesulitan terus-menerus. Kita harus bisa mengetahui penyebab bencana alam itu. Oleh karena itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan sains. Di Jepang, di mana termasuk negara yang paling sering terjadi gempa bumi, akhirnya mereka menemukan cara-cara bagaimana agar bisa mengatasi gempa ini. Tentu ini sangat bertolak dari ilmu pengetahuan dan sains. Mereka bisa membangun bangunan apabila terjadi gempa bumi, itu bisa menarik gedung, menarik-narik gedung-gedung tersebut. Karena setiap lantai itu ada karet yang bisa menghubungkan antara lantai dengan lantai, sehingga itu menjadi fleksibel, elastis ketika terjadi gempa bumi. Ilmu tentang gempa ini harus diketahui. Begitu juga ilmu tentang banjir, umpamanya. Ini harus diketahui. Apa sebetulnya penyebab banjir ini? Dan kalau terjadi banjir, apa yang harus kita lakukan? Ini merupakan tantangan bagi kita umat Islam, ya. Karena mungkin umat lain itu sudah banyak melakukan kreativitas-kreativitas ilmiah. Tapi kita juga umat Islam jangan sampai hanya tertidur. Umat Islam harus aktif untuk memikirkan bagaimana agar bencana-bencana ini tidak terjadi. Dan apabila terjadi bencana alam, harus diusahakan agar bisa menghindari dari malapetaka yang dahsyat itu, atau paling tidak mengurangi korban yang terjadi. Yang kedua, hadirin, dalam ayat tadi dikatakan ad-dara'i, yaitu sabar apabila terjadi penyakit. Penyakit apa saja itu harus dipelajari. Ya, dan juga bagaimana pencegahannya. Kita harus mengerti sebetulnya penyakit ini apa penyebabnya. Kemudian bagaimana untuk mengobatinya. Saya kira juga ini barat cukup serius untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Ya, sehingga melahirkan ilmu kedokteran yang luar biasa. Kita agak tertidur juga dalam konteks ini. Kita hanya menjadi konsumen-konsumen saja. Namun demikian, kalau kita ingat ya bagaimana pemikir-pemikir muslim seperti Ibnu Sina itu melahirkan kitab yang namanya Kitab Tibb, kitab tentang kedokteran yang kemudian dikenal sebagai seorang bapak ilmu kedokteran, Ibnu Sina, yang di barat kemudian diberikan nama kebarat-baratan yaitu Avicenna. Ini kemudian menjadi cikal bakal yang luar biasa untuk perkembangan ilmu kedokteran. Yang sekarang ini perkembangannya sudah sangat luar biasa. Apapun sebetulnya sudah bisa ditelusuri.
sebagian besar itu penyakit-penyakit sudah bisa diketahui. Namun umat Islam juga ditantang agar bisa tetap mengembangkan diri, mengetahui kalau bisa lebih cepat daripada bangsa-bangsa lain. Sekarang ini kita dituntut untuk bisa menemukan yang namanya vaksin Corona-19. Ya. Sekarang kita sudah ketahui ada beberapa vaksin yang ada di Indonesia yang sekarang ini sudah mulai itu disuntikkan kepada penduduk, warga. Ada umpamanya Pfizer. Ini menurut informasi ya penemunya memang orang Islam, suami istri dari Turki. Dia berkedudukan berbangsaan Jerman. Kemudian juga ada Johnson & Johnson. Ini juga cukup dianggap sangat baik ya efikasinya. Kemudian ada yang namanya Poka, itu ciptaan dari WHO ya. Lalu ada juga dari Amerika namanya Novavax ya. Ini terutama itu digunakan di Amerika. Kemudian ada juga yang dari China yaitu Sinovac. Ini sudah kita konsumsi sebagian besar ya, mungkin di jamaah ini juga sudah ada yang sudah menerima vaksin. Nah, cuma itu tidak bisa hanya satu kali menurut ilmu pengetahuan, harus dua kali. Dan menurut informasi diperlukan sekarang ini kurang lebih 340 juta vaksin di Indonesia ini. Karena kurang lebih 170 juta itu penduduk yang membutuhkan vaksin dan harus dua kali setiap orang. Kemudian juga ada vaksin yang disebut dengan vaksin merah putih. Ini buatan Indonesia ya. Mudah-mudahan juga ini bisa berhasil dan ini merupakan juga hasil dari tantangan ya mengacak diri untuk bisa membangun vaksin itu dalam negeri. Ini bayangkan kalau kita harus membeli dari luar itu luar biasa mahalnya. Kalau kita cek di internet itu harganya minimal 200 ribu per dosis. Ya. Jadi kalau dua kali ya kurang lebih 400 ribu. Itu minimal. Bahkan ada juga yang 300, bahkan ada yang lebih dari. Jadi apa? Ya, kesabaran dalam hal ini, sabar apabila kita kena penyakit dan sabar juga mencari obat-obatnya. Dan sabar apabila kita mendapatkan umpamanya musibah tersebut dan berusaha juga menghindarinya ya, dengan istilah 3M itu. Ya, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Ini adalah kajian ilmu pengetahuan. Begitu juga ada 3T, yaitu testing, harus melakukan tes-tes secara masal, kemudian yang kedua melakukan tracing, dia harus menelusuri siapa saja yang pernah berhubungan dengan orang tersebut yang sudah terkena, kemudian juga harus bisa melakukan treatment, pengobatan-pengobatan. Inilah merupakan usaha yang produktif, usaha yang aktif, efek dari kesabaran menurut Islam. Kemudian yang terakhir adalah wahinal bas. Ketika dalam perjuangan, kita umpamanya kalau mahasiswa ya tentu harus berjuang untuk belajar siang malam. Kita yang sudah bekerja juga itu tidak mengenal lelah, ya. Tidak mengeluh, tidak ngelas. Semuanya serius bekerja dengan baik seoptimal mungkin, seprofesional mungkin. Apapun tugas dan tanggung jawab kita, kita penuhi dengan sungguh-sungguh menguasai pekerjaan kita itu dengan baik, sehingga itu merupakan bentuk kesabaran yang aktif dan produktif. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan dan kita akan selalu diuji dengan bermacam-macam ujian agar kita itu bisa keluar menjadi orang yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal jur wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Kita akan selalu dites
dengan rasa takut, khawatir, ya seperti sekarang ini kita selalu merasa takut terkena COVID-19, kemudian juga kadang-kadang dengan kelaparan, ya kita susah untuk memenuhi kebutuhan keseharian kita, kemudian juga kadang kita kesulitan memang dalam hidup ini dari segi harta, dan kadang juga keluarga kita ada yang kemudian harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kadang kita kekurangan untuk kebutuhan rumah tangga di rumah dalam bentuk umpamanya astamarat, buah-buahan, dan seterusnya. Inilah kalau berhasil melawan ini semua disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan as-sabir. Alladzina iza asabatkum musibah qalu ya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apabila terkena musibah, mereka mengatakan, sungguhnya kita atau kami ini dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irwaman liman jahada bihi wa kafar. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du qawallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslim. Ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha la'allakum yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi. Assalamualaikum waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.